500 personel gabungan Timang Pirang Unsur, Ilubiung Dina Kasiapsiagaan Mapag Musibah Hidrometeorologi di Kabupaten Bandung tahun 2022 di Dombale Rame Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Mangratus ratus personel gabungan anu ngawengku reng-rengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, instansi anu boga wewenang turta masyarakat. Meh 500 personel gabungan Timang Pirang Unsur Ilubiung dina apel kasiapsiagaan mapag musibah hidrometeorologi di Kabupaten Bandung tahun 2022 anu pernahna di Dom Bale Rame Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung. Eta mangratus-ratus personel gabungan teh ngawengku reng-rengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, instansi anu boga wewenang sarta masyarakat. Samalah Bupati Bandung HM Dadang Supriyatna mingpin langsung eta apel kasiapsiagaan mapag musibah hidrometeorologi. Bupati Bandung ngebrehkeun eta apel kasiapsiagaan teh mangrupa tarekah keur nataharkeun diri mapag musibah anu dirong bakal karandapan. Pihak BMKG ngerong hujan bakal ngecerek di Jawa Barat timimiti bulan Agustus, September, Oktober tepi ka November 2022. Samalah bulan Januari turta Februari 2023 dierong mangrupa puncer usum ngijih. Ayeuna tapel wates Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Cianjur katarajang musibah lini. Kukituna butuh kasiapsiagaan lebah nyang hareupan mangpirang anceman musibah. Untuk antisipasi untuk longsor kemarin juga saya katasari memang ada daerah-daerah yang longsor. Nah, maka apakah ini bisa dilaksanakan untuk penambahan atau penambalan dan termasuk pembuatan TPT? Dan tentu lokasi-lokasi yang rawan saya sarankan dan saya minta kembali kepada Kasat BBBD, ya, termasuk Kasatpol PP untuk dilakukan komunikasi dengan warga, terutama Pangalengan dan daerah Kota Waringin, ya, untuk dilakukan, disadarkan untuk segera pindah kalau bisa, jangan ada setelah kejadian baru pemindahan. Bupati Bandung meredih reng-rengan OPD Satekah Polah nyinglar musibah alam Taneuh Urug atau Taneuh Ngiser di Kabupaten Bandung. Rezitia Prasaja, Bandung TV.